السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله، bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan limpah rahmat serta kurnia-Nya, kita malam ni masih dipanjangkan umur dan dapat bersama-sama lagi. Mudah-mudahan kita semua sentiasa sihat walafiat dan sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tak lama lagi kelonggaran boleh merentas negeri. Dan bagi masjid dan surau, saya baru je dapat mesej daripada pengerusi masjid tadi. Dibenarkan untuk kuliah duha. Maknanya dia dah longgar sikitlah. Sebelum ni kuliah duha tak boleh lagi kan. Jadi sudah dibenarkan, maka saya ambil kesempatanlah. Saya ada satu kuliah tajwid waktu duha di Masjid Larutin, sudah berjalan lama lah. Setiap hari Rabu pukul 9 pagi sampai 10 ke 10.30 pagi. Kebetulan lah sebelum PKP kemarin, elok tamat kenal huruf. Jadi kalau dah start semula ni, akan mula untuk mengenal hukum. Ianya terbuka dan FOC. Tak ada kena bayaran apa lah. Jadi abang-abang yang rasa free hari Rabu, tak ada buat apa-apa, lajak-lajaklah pergi Masjid Larutin. Saya punya kuliah duha tajwid pukul 9 pagi pada setiap hari Rabu, insya-Allah, insya-Allah. Baik abang-abang yang dirahmati Allah, hari ini saya nak ajak sekali lagi mendekati supaya lebih mengenali agar dapat mentahsinkan hukum mad wajib dan mad jaiz. Sebabnya saya kebetulan dah pergi ke Ipoh, rumah anak saya. Anak saya duduk di Ipoh, boleh rentas daerah kan, dua kali cucuk. Nah, jadi malam tu menantu saya menyertai kuliah online. Kuliah online, dia punya grup lah, dia ada satu ustaz dia kuliah online. Jadi dah saya ada, saya pun duduk lah depan komputer dia tu kuliah online. Saya pun ada kuliah online dua kali seminggu. Jadi saya ikut. Maka dalam kuliah itu, ramai orang yang gagal memelihara terutamanya mat wajib. Jadi sebelum abang-abang buka Quran, minta tutup Quran dulu. Minta tutup Quran. Jadi janganlah marah. Dan dalam amalan selalu kita, 5 ayat pertama surah Al-Baqarah terdapat mad jaiz dan mad wajib. Jadi sekarang saya nak minta abang-abang dan kak-kak cuba baca pelan-pelan 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim lah, janganlah buka lagi. Baca pelan-pelan dulu. Kan kita selalu baca dia, terutamanya dalam tahlil. 5 ayat pertama surah Al-Baqarah.
Maka dalam lima ayat pertama itu ada hukum mad wajib mutasil dan ada hukum mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Jangan buka lagi lah. Saja kita menguji diri kita. Dan saya sebut dah tadi, kita selalu baca lima ayat pertama ni kan. Baik, alif lam mim itu hukum huruf tunggal, huruf muqatta'ah. Dia mad lazim, dia bukan mad jaiz, bukan mad wajib. Itu mad lazim. Lagi mestilah, lagi mestilah. Cuma malam ni saya nak tumpu pada mad wajib dan mad jaiz. Jadi yang pertamanya, mad wajib ada berapa dalam keseluruhan lima ayat tu? Ya, kita imam kita kata ada dua. Orang lain? Mad jaiz pula? Tu imam seorang je berani jawab. Tak apa. Dia mewakili lah semua kan. Mewakili. Maka dalam bacaan, terutamanya amalan ketika bertahlil, kadang-kadang kita terlanggar ni. Kita sememangnya ada empat hukum lah yang panjang ni. Talak, alif lam mim lah. Empat hukum. Tapi bagi sebahagiannya, keempat-empatnya baca dengan dua harkat. Keempat-empatnya baca dengan dua harkat. Abang-abang sini mungkin tak lah. Sebab Tok Imam jawab betul. Tok Imam mewakili kan. Wakil lah, mewakili. Tok Imam jawab betul tu, saya kira semua betul lah. Tapi bagi setengah tempat, termasuk dalam kuliah online itu, kadang-kadang ada tempat-tempat yang dia tak jaga. Walhalnya, bagi kita yang mengamalkan qiraat Imam Asim, tak mengamalkan dua. Tapi ramai baca empat-empatnya dua harkat. Baik, sekarang kita buka Al-Baqarah lima ayat pertama itu. Sebab itulah saya pernah berpesan, kalaulah dalam majlis baca Yasin diikuti dengan tahlil, maka kebanyakan kita baca Yasin pun kita melihat kepada surah Yasin. Lepas itu habis baca Yasin, sambung pula tahlil. Maka dalam tahlil termasuk lima ayat ini. Sebab itu saya berpesan, kalau boleh tengoklah. Sebab surah Yasin ada di tepuk tangan kan. Tapi ada jugalah sebelah Afrika Timur, sombong. Lepas habis baca Yasin, bila tahlil dia tutup. Bubuh hati lantai. Bubuh hantai lantai, tolong jangan amal. Takut dosa. Kita meletakkan ayat Al-Quran sama taraf dengan tapak kaki. Kan? Sekurang-kurangnya letak hantai riba. Riba tu tempat yang mulia. Ataupun bubuh dalam poket. Lah. Kalau tak nak tengok pun. Tapi kenapa sombong? Bila kita tengok, kita akan nampak empat tempat yang panjang tadi ada tanda panjang. Maka kemungkinan bacaan kita akan jadi lebih baik. Baik, kita baca bersama-sama Surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga ayat 5 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalika al-kitabu la rayba fihi. هدى للمتقين
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Rewah. Dalam tahlil kita tak bacalah macam tu kan. Khalifah pun tak baca macam tu. Andai kata khalifah baca darjat tertil tu, agak-agak abang-abang gelisah lah. Kalau dalam majlis tahlil lah, mana tahu tu imam kita terer tengok ya. Kita baca tertilnya. Sebenarnya itulah yang terbaik. Tetapi oleh kerana golib kebiasaannya, kita ni tak adalah membaca dengan darjat itu. Kita baca mungkin dengan darjat tadwir atau hadar. Tadwir macam Tok Imam baca ketika semayang, hadar ketika Tok Imam baca doa. Dan satu lagi darjat at-tahqiq, itu paling lambat. Itu untuk orang yang sedang dalam proses nak memperelokkan bacaan satu-satu. Zalikal kita, itu satu lagi orang yang dalam proses nak memperelokkan bacaan. Baik, bila kita baca dalam tahlil contohnya, sebab selalu amalannya dalam tahlil lah. Yang tak ada surah Yasin, orang jemput tahlil je, kita tak tengok. Jadi saya sebut tadi, pertama dua hukum mat dalam ayat yang keempat. Tengok ayat yang keempat. Kebetulan dia adalah kalimah yang sama. Bima. Bima unzila. Wama unzila ma'un. Kedua-duanya ada tanda panjang. Kemudian ayat yang kelima juga dua ada tanda panjang. Kedua-duanya ula. Ula'ika wa ula'ika. Kalau kita tengok, kita akan nampak tanda panjang walaupun kita tak kena hukum. Oh, ada tanda panjang. Automatik kita akan baca panjang. Tapi kalau bila kita tak tengok, kita harap orang sebelah atau harap khalifah. Tapi ramai
kita kata apa? Tak nak ikut khalifah. Dia ikut orang sebelah. Khalifah dia tak dengar jauh. Orang sebelah panjang, dia panjang. Orang sebelah pendek, dia pendek. Ini Afrika Selatan lah. Sini okey. Ha, jadi kita sebenarnya kena pastikan diri kita bila kita baca ayat ini, sebab selalu dah baca. Jadi ayat yang keempat itu, kedua-duanya adalah mad jaiz munfasil. Dan ayat yang kelima itu, kedua-duanya adalah mad wajib mutasil. Baik, kalau kita tengok kepada ayat ini, dengan kita tengok dalam Al-Quran tu, tak ada langsung perkataan alif. Di sini pun bertemu hamzah, di sini pun bertemu hamzah. Itulah bahasa dalam tajwid dia. Dia tak kata bertemu alif, dia kata bertemu hamzah. Baik. Sebelum tu saya nak sebutkan mad asli. Maknanya mad asli di sini yang jadi mad jaiz, contoh mim alif datema bertemu dengan hamzah. Ah, ini bertemu hamzah dalam satu kalimah. Yang ni pula mad asli. Baik. Ayat saya mad asli. Baik, bagi setengah orang, kemungkinan abang-abang pun pegang. Ditakdirkan ada anak cucu tanya, mungkin kita jawab mengikut ustaz yang ajar, huruf mad. Ada disebut huruf mad bertemu kan? Huruf mad bertemu hamzah. Huruf mad bagi orang yang selalu belajar dia alif, waw, ya. Ini huruf mad. Betul tak? Baik. Cuba buka sekejap. Al-Kafirun. Cuba buka sekejap. Al-Kafirun. Saya nak bagi jelas kenapa saya guna mad asli. Saya tak guna perkataan huruf mad supaya lebih jelas bagi pandangan saya. Tapi sebut huruf mad tak salah lah. Tak salah kalau kita faham. Baik. Ya ayyuhal tu. Qul ya. Qul ya ay. Qul ya ay. Ya ayyu. Kan? Ya ni. Ya tu. Yang jadi panjang. Bukan ya alif lah. Bukan ya alif tu. Bukan ya alif dataya. Dia ya dataya kan. Sebab ay tu, alif tu, dia ada harkat di sendiri. Ya ay. Qul ya ayyuhal. Ejaan dia ya alif. Tetapi yang ya tu panjang bukan kerana ya alif. Bermakna bukan kerana mim alif datema. Bukan kerana ya alif dataya. Tetapi kerana ya man asli. Jadi kalau cucu tanya, ya ini mana huruf matnya? Kalau kita pandai, bolehlah kita menceritakan ayat kita. Huruf matnya yang ni lah. Alif kecil tu. Sebab itu saya dulu kalau ingat, nak mengenali mat asli dengan lima keadaan. Pertama alif, sebelumnya huruf baris atas. Kedua waw, sebelumnya huruf baris hadapan. Ketiga ya, sebelumnya huruf baris bawah. Keempat ni, huruf yang bertanda mad. Inilah dia. Ya ni bertanda mad. Yang keempat, nak kenal mad asli. Dan yang kelima, siapa ingat yang kelima? Nak kenal mad asli. Saja tanya. Bila kita dah orang lama-lama ni, kena kerap tanya, baru dia fresh balik. Yang kelima, semua lafaz al-jalallah. Allah, Allah itu mesti mad asli. Tanda mad ke herut begitu ke barisnya, dia mesti mad asli. Baik, cuba tengok ayat keempat tu. Lepas mad asli tu huruf apa? Ayat keempat. Bima ma itu mad jaiz. Lepas ma tu huruf apa tu? Tak di Al-Baqarah tadi. Dalam Quran saya, huruf alif kan? Huruf alif. Quran abang-abang? Jadi kalau anak cucu tanya,
ayat dia mad asli bertemu hamzah di lain kalimah. Mana hamzah ni pula? Jadi malam ni yang pertama nak kena hamzah. Sebab itu sekarang ni telah disepakati oleh persatuan-persatuan fuqara dalam Malaysia lah. Dulu kita sebut huruf hijaiyah ada berapa? 28. Sekarang disepakati ditambah satu menjadi 29 sekarang ni. Sebab dipecahkan alif dan hamzah. Dulu alif dan hamzah dikira satu. Dikira satu. Sekarang telah dipecahkan supaya lebih tepat. Alif sebenarnya hanyalah untuk mad. Alif yang jadi huruf pertama dalam ejaan kita tu, dia hanya untuk mad. Kalau dia berharakat, dia bukan alif sebenarnya, dia hamzah. Jadi abang-abang yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran, alif hanya untuk mad yang fathah, yang atas. Macam ma tu lah. Mim alif dan tema tu, alif untuk mad saja. Kalau alif tu berbaris, dalam tajwid, dia tidak dipanggil alif sebenarnya. Dia dipanggil hamzah. Sebab itu dalam tajwid, dalam fiqh, dalam kitab fiqh pun disebut hamzah. Kalau abang-abang ada kitab Hidayatul Sibyan, kitab peringkat baru belajar, syarat baca fatihah, syarat baca, syarat takbir, syarat takbir tu iram. Dia kata ketiadaan mad pada hamzah lafaz Allah. Cari hamzah dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbirlah, takbiratul ihram ni takbirlah. Kalau tanya anak kita mana hamzah? Ayat kitab dia kata ketiadaan mad pada hamzah lafaz Allah. Maksudnya ketiadaan panjang pada hamzah lafaz Allah. Lafaz Allah ni, mana hamzahnya? Inilah dia nya. Tapi dalam penulisan, kita nak kenal lah. Malam ni saya nak berkenal. Kenapa dia tak panggil alif, sebenarnya dia panggil hamzah. Baik. Jadi hamzah dalam Al-Quran ada tiga. Ada tiga. Pertama, ni hamzah. Hamzah dalam Al-Quran ada tiga. Satu, hamzah asli. Hamzah asli. Yang kedua, hamzah qat'i. Atau orang tua-tua sebut hamzah qat'i. Hamzah qat'i. Dan yang ketiga, hamzah wasal. Inilah jenis-jenis hamzah dalam Al-Quran. Hamzah asli adalah yang memang hamzah itulah. Ini hamzah asli. Hamzah asli. Maka dalam ayat yang kelima tu, ayat kelima tu, ulaika, la tu panjang, selepasnya huruf, memang hamzah lah kan. Baik. Jadi mad wajib dia bertemu dengan hamzah asli. Sebab itu selepas dia memang hamzah asli lah. Hamzah. Itu hamzah asli. Hamzah asal. Baik, nak kena hamzah qatong. Hamzah qatong bentuk dia dalam Al-Quran, iaitu dia berbentuk alif, tetapi di atas atau di bawahnya ada hamzah. Atau dia berbentuk waw, di atasnya ada hamzah. Ini hamzah qatong. Dia sebenarnya bukan alif. Dia hamzah qatong. Dan dia berharakat sendiri. Hamzah, ketiga-tiga hamzah ni ada harakatnya. Kecuali hamzah asal, wa hamzah wasal, akan datang harakat-harakat ni, mana baris lah. Dari segi kita sebut baris lah. Ni hamzah asli, ni hamzah qatong. Dan hamzah wasal dalam Al-Quran, bentuk dia, di atasnya ada kepala fat. Sebab itu ada hukum hamzah wasal. Dia tak sebut alif wasal kan? Dia sebut hamzah wasal.
Walaupun ada juga guru tajwid ajak menyebutnya sebagai alif wasal. Tak apalah, boleh, tak salah. Jadi dalam kitab fiqh pun bagi Allahu Akbar takbir, maka disebut jangan ada mat pada hamzah lafaz Allah. Jangan ada mat, ketiadaan mat, jangan panjang. Siapa baca Allah batal sembahyang dari awal dah. Kena buat lain. Kita telajak Allah, buat lain. Dia kena Allah, Allah. Dia sebut hamzah, dia tak sebut alif. Sebab ini adalah hamzah wasal. Kemudian dia kata jangan ada bunyi waw di sini. Jangan hilangkan hamzah bagi akbar. Jangan hilangkan. Jangan ada waw, hilang hamzah. Yang ini hamzah qata'in. Hamzah qata'. Sebab dia memang ada harakat sendiri. Akbar. Jadi saya nak terangkan ini juga sebab ada yang keliru sebab yang ni. Majais, dia kata mat asli bertemu hamzah di lain kalimah. Susahlah nak jumpa. Macam yang tadilah. Wa ma unzila min qablik. Wa ma un. Yang kita nampak alif. Kita nampak alif. Tetapi kalau perhati betul-betul dalam Quran saya pun, maka wa ma'un, alif tu di atasnya ada hamzah kecil tu kan, kemudian baru ada tanda hadapan, tanda hadapan. Baik, satu lagi nak kongsi malam ni. Masa kita eja dulu, yang ni kita kata baris atas, yang ni kita kata baris bawah, yang ini kita kata baris depan. Tapi dalam bahasa tajwid sebenarnya bukan atas bawah depan. Kita je, tok nenek kita je sebut atas bawah depan sebab dalam bentuk tulisan tu atas bawah. Tapi hak depan tu pun kita tipu anak cucu. Anak cucu pasal apa panggil depan, dia tanya. Padahal duduk di atas juga kan. Dia duduk di atas huruf. Kita reka macam-macam lah. Dalam tajwid, yang ni dipanggil apa? Kepada yang ingat, dipanggil fathah. Yang baris bawah, kasrah. Dan yang baris depan ni, dipanggil dhammah. Fathah bukan masuk atas. Kasrah bukan masuk bawah. Dhammah bukan masuk depan. Cuma tok nenek kita dulu nak senang. Sebab kita belajar dah ada dah baris tu. Dhammah, fathah ni maksudnya dia adalah kepada mulut. Sebab bacaan kita bila ada baris berbunyi di mulut, maka maksud fathah ini maknanya terbuka. Mulut terbuka. Bibir, dia kata, bibir terbuka. Sebab tu semua baris fathah mesti terbuka. Bukanlah nganga luar. Janji terbuka lah. Terbuka. Maksud kasrah, dia kata bibir kita pecah. Pecah ni maksudnya lebar. Dia jadi macam orang senyum. Sebab tu baris bawah, bibir kita kena buka. E, B. Dia buka. Tu nama kasrah. Kemudian baru ni, kawan saya, saya sebutkan, dia terperasan. Sini ada, siapa ketua kampung sekarang? Ataupun kontraktor. Ini pasal batu craftsman. Nama dia kata, oh patutlah panggil craftsman. Kasrah. Kasrah tu maksudnya pecah. Batu kerasran pun habis pecah-pecah kan, dia kata. Oh dia pula pergi ke situ perginya. Saya kata, oh harus jugalah orang putih tiru Arab kot perkataan. Kasrah. Bomah, bomah baris depan yang kita sebut baris. Bomah maksudnya berimpun. Bibir kita berimpun. Maka bibir kita berimpun, dia mesti kena muncung. Baru bibir kita tu berimpun, dia kata. Itu maksud bomah. Inilah yang asal dia. Cuma kita tok nenek ubah jadi atas, bawah dan
Hak depan tu betul lah. Sebab tu dia kata depan, berimpun. Saya ini lepas ke lain, tak apalah. Yang penting ilmu lah. Jadi berkait dengan ini, dengan makhraj ni. Makhraj ni. Abang-abang yang dirahmati Allah. Kakak yang dirahmati Allah. Contoh dalam Fatihah. Kalau dalam Hidayatul Sibyan dia kata, saya tak mau sentuh makhraj sebab ada ustaz. Cuma saya nak, bukan nak nak campur. Cuma saya nak minta abang mulai isyak sekali lagi kena jaga makhraj huruf waw. Makhraj huruf waw. Huruf waw cukup mudah makhrajnya. Dia muncung juga. Wah kan? Wah. Muncung. Cuba buka Fatihah tak? Sebelah dia, cuba buka Fatihah. Sebelah dia. Iaitu bagi kalimah maliki yaw ni. Yaw. Yaw ni. Sebab abang-abang mungkin dah buat dah, jaga dah tak apalah. Tapi kalau lah, ataupun abang-abang tengok anak cucu tak berapa sempurna, waw yang mati itu pun masih wajib muncung mulut bila baca Fatihah. Mesti. Siapa tak muncung mulut, batal Fatihahnya. Saya kata batal tu sebab makhraj waw kena muncung. Syarat Fatihah memelihara makhraj. Bermakna kalau kita waw tak muncung, kita tak dapat makhraj waw. Ha, jadi yang ni kalau boleh lah, kita sama-sama jagalah. Maliki yau liau yau. Kena muncung. Sebab itu makhraj dia. Yang muncung mulut ni dua je. Makhraj waw dengan baris hadapan. Yang lain tu semua tak ada muncung. Jadi kalau kita baca, cuba tengok mulut saya lah. Maliki yau mit. Din. Muncung tak? Cuba tunjuk sekali lagi. Maliki yaumiddin. Tok Bilal nampak muncung tak? Hai. Saya buat beria bunyinya. Tapi kalau tak buat, bermakna batal lah waw saya. Waw saya tu batal. Bila waw batal, bermakna yau tu batal lah. Yau batal, ayat tu batal. Ayat tu batal, Fatihah batal. Yang kena buat, maliki yaumiddin. Saya sebutkan ini sebab saya uji anak-anak saya sendiri. Salah satu kuliah online saya adalah dengan family saya. Setiap malam minggu pukul 10 malam. Khas kepada bacaan. Dulu depa kata, depa yang minta. Dulu kecil-kecil belajar berdepan. Dan ni semua duduk jauh-jauh. Depa minta Google Meet. Saya pun pandai dah sikit-sikit Google Meet. Maka tang sini pun saya uji daripada 6 anak, 4 menantu. Separuhnya tak berapa muncung. Maka saya kata dalam hati, kalau anak saya pun tak berapa muncung, maka orang lain pun mungkin adalah yang tertinggal nak muncung tu. Sebab wajib makhraj waw itu. Tolong jagalah. Maliki yaw. 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 Okey. Baik, kita balik kepada Al-Baqarah. Jadi abang-abang, kakak yang dirahmati Allah, bila kita baca, yang saya maksudkan tadi, ada orang baca keempat-empat, dua majais ayat keempat, dua majais ayat kelima, hanya dibaca dengan dua harkat. Contoh dibaca begini. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Itu maksudnya keempat-empatnya dua harkat. Tapi dalam kiraat kita, bagi mat wajib, memang wajib. Ini bukan kiraat kita saja. Semua kiraat paling pendek adalah empat harkat untuk mat wajib. Paling pendek. Kurang daripada empat, semua qiraat kata batal. Tiada maaf. Dan diboleh sehingga lima, malah ada qiraat kata boleh sehingga enam. Qiraat kita yang paling aula lima harkat. Tapi jangan kurang daripada empat. Kalau kurang daripada empat ni, salah. Baik, untuk mad jaiz pula,
hukum asal dia boleh dua, boleh empat, boleh lima. Tapi kenapa dalam Al-Quran dia bubuh panjang tu? Patut tak payahlah macam ma'arid di sukun. Boleh dua, boleh empat, boleh enam. Tapi kenapa bubuh panjang? Mana kebanyakan qiraat hendaklah panjang. Walaupun baca dua, masih lulus. Tapi qiraat kita yang paling aula adalah empat harkat. Boleh lima harkat. Tapi bila baca keempat-empatnya baca dua harkat dalam ayat tadi, mad wajib dah tentu salah dah. Dah tentu salah. Mad jaiz, harap-harap tak salah dah. Sebab hukum asal dia boleh dua. Jadi abang-abang, kak-kak yang dirahmati Allah, saya sebut balik ayat lima ayat pertama ini kerana ianya salah satu daripada amalan kita. Tolong jagalah, tolong jaga. Saya catat malam ni banyak ayat-ayat mengenai mad wajib, mad jaiz. Tapi loceng sudah pun berbunyi dan saya pun tak nak lajak sangatlah. Jadi nak mengenali mad wajib, muttasil, mad asli bertemu hamzah dalam satu kalimah dan hamzah itu adalah hamzah asli. Nak mengenali mad jaiz, mad asli bertemu hamzah di lain kalimah dan hamzah itu adalah hamzah qat'i, hamzah qat'. Hamzah wasal hanya duduk di awal kalimah. Hamzah qat'i duduknya juga di awal kalimah atau di tengah kalimah dia kata. Hamzah asli duduknya di hujung kalimah atau di kelah di tengah kalimah. Tidak ada di awal kalimah bagi hamzah qat, hamzah asli. Hamzah asli tak ada di awal kalimah. Dia hanya ada di tengah kalimah dan di hujung kalimah. Baik, itu sajalah pengkongsian untuk malam ini. Mungkin malam ni tak ada peluang nak membacanya, tetapi insyaAllah kalau masih sudi menyemput, lepas ni akan baca seorang-seoranglah lima ayat pertama ini. Tengoklah berapa lama nak habis. Satu malam 4 orang, kalau ada 40 orang, 10 malam. Azram pun saya tak pernah dengar suara dia lagi. Mana Abang Ma'in janji bulan lepas dia nak baca. Oh, Kuala Lumpur. Baik, itu sajalah malam ni. Ada apa-apa soalan yang kurang jelas, kurang faham penerangan saya tadi? Atau ada yang keliru? Baik, saya berharap perkongsian saya dengan abang-abang dan kak-kak sedikit sebanyak dapat membantu untuk lebih dekat dengan mad wajib dan mad jaiz. Mohon ampun dan maaf seperti selalunya kalau ada apa-apa yang saya sampaikan mungkinlah menyentuh, menyinggung peribadi. Cuma mohon jasa baik admin lah. Hak tadi itu potonglah. Kita sudahi majlis dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.